Mingguan Wanita kembali dengan topik kita pada hari ini, Hero Barisan Hadapan sempena Hari Kemerdekaan ini. Okay. Tapi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu kita, ada pantun yang saya nak jual. Oh ya? Boleh ya? Tak si membelinya. Okey. Baiklah, dengar baik-baik. Sungguh indah negara Malaysia. Tempat lahir ramai pahlawan. Weh. 63 tahun kita merdeka, bersatu padu, teguh perpaduan. Ada tak semangat patriotik? Ada. Saya hampir nak terasa tadi, tiba-tiba awak dah mengalih ke sana pula. Pahlawan. Okey, tapi sebelum kita perkenalkan pahlawan kita ataupun hero Barisan Hadapan kita, izinkan saya untuk berkongsi nombor telefon. Okey, ingat nak menjual. Belum lagi, belum sampai masa untuk saya menjual. Tapi saya nak supaya penonton-penonton semua, selain daripada dapat berkongsi pendapat juga pandangan, tetapi boleh juga untuk berkongsi ucapan, mendedikasikan ucapan kepada hero Barisan Hadapan kita. War-warkan kata-kata penghargaan secara ikhlas. Okey, di talian 0389389647 dan juga boleh tinggalkan komen. Laju sangat abang di... macam 8939 macam ketapi ya, bang. Okey, ataupun ke laman rasmi kami www.mingguanwanita.com.my dan juga boleh berkongsi di pentas media sosial kami di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Ya, betul. Kita akan baca satu persatu. InsyaAllah kalau sempat. Jadi hantar sekarang, okey? Okey. Baiklah, tanpa kita membuang masa, siapakah tetamu kita, hero kita, pahlawan kita hari ini? Saya dengar cerita dia tadi kan, semasa dekat dalam studio, sebelum kita dekat luar studio tadi, memang sangat menyentuh hati dan perasaan. Ya, betul. Jadi, rasa itulah yang kita akan membawa dalam studio untuk dikongsikan secara eksklusif. Jadi, untuk itu, kita akan bersama dengan penolong pegawai perubatan, petugas Barisan Hadapan, iaitu Tuan Muhammad Aizuddin Bahrun. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak macam tak kurang tidur ke hari ini? Dengarnya malam tadi tak tidur lagi, bertugas daripada malam tadi sampai ke pagi ni. Malam tadi saya bertugas lah, duduk di kaunter triage jawatan kecemasan hospital Tunku Jaafar Seremban lah. So sekejap lagi habis program ni kang, sambung tugas pula di kaunter triage jugalah, still duduk depan jugalah. Ya, still depan, itulah pengorbanannya seorang pahlawan kita. Jadi berapa lama dah Tuan bertugas sebagai pegawai perubatan ni? Saya servis sebagai penolong pegawai perubatan ni dah 8 tahun since daripada tahun 2012 lah. Saya first posting di Hospital Raja Permaisuri Bainon di Ipoh. Lebih kurang dalam setahun dua, lepas tu saya berpindah ke Negeri Perlis lah. Saya bertugas di Klinik Kesihatan Meseri dan berpindah ke Klinik Kesihatan Kanga. Dan last kali sebelum berpindah ke Seremban dalam awal bulan 3 hari itu, sebelum kita PKP hari itu, saya pindah dalam bulan 3, saya berada di unit domisiliari Pejabat Kesihatan daerah Kanga. Okey. Baik, mungkin Cik Aizuddin boleh kongsikan kepada penonton semua. Situasi awal ketika Malaysia diserang COVID-19 ini pasti orang kata agak panik ya, dengan suasana yang tiada persediaan. Jadi bagaimanakah situasinya dari sudut Tuan dan Barisan Hadapan sendiri? Okey. Menarik sekali soalan tu. Dari segi apa kata orang tu, situasi pada kami lah. Okey. Mana kita dengar sahaja apabila WHO announce bahawa yang COVID-19 ni adalah merupakan satu pandemik. Jadi kami akan rasa macam kata-kata tu, rasa macam tak seronok. Rasa macam tak happy lah, maknanya okay fine, lepas ni prepare. Saya cakap dengan wife, prepare lah. Kita tak akan ada cuti, mungkin masa kita tak akan sama lagi. Tapi masa di istihar tu, saya di Perlis masa tu. Saya belum berpindah lagi masa tu. Dan kemudian saya berpindah ke Perlis 18 hari bulan, terus kita buat kerajaan terus buat laksanakan PKP. Dan pada masa tu memang panik lah. Panik di kalangan rakyat, dan kami itu memang ada satu kejutan yang baru. Di Jabatan Kecemasan kami. Tengok perkongsian di kaca televisyen sekarang ni, Cik Aizuddin bersama dengan isteri dan juga anak-anak. Jadi bagaimana situasi ketika itu? Untuk difahamkan, isteri Cik Aizuddin juga adalah seorang doktor. Jadi bagaimana kalian berdua berhadapan dengan situasi bermula daripada 18 Mac, kita berhadapan dengan PKP yang pertama, dan keadaan ketika itu memang kita nak mencari satu solusi sebab dia punya graf tu terlalu tinggi. Jadi bagaimana menyesuaikan masa dengan isteri dan juga anak-anak dan berhadapan dengan situasi pakai PPE semua tu, macam mana? Boleh ceritakan? Macam mana nak cerita? Kalau nak cerita buat anak-anak ni, masa agak terkekang. Itu pasal anak-anak ni memang
tak bolehlah kita nak cerita, memang kata tersentuh sikitlah. Okey. Tapi mujurlah pada masa tu, kebetulan tu anak saudara saya datang. Anak saya datang sebelum PKP, dia datang. So dia banyak luangkan masa dengan anak-anak lah. Dia banyak membantu saya dan juga isteri untuk tolong jaga anak-anak. Yeah. Tapi katakan memang masa memang kami memang kurang lah. Kadang sebab isteri pun dia jaga bilik kerakan, balik pukul 10. Kadang saya double. Balik lewat. Double shift, kadang balik rehat tak cukup. Balik pun saya tak boleh nak terus direct touch dengan diorang. Saya akan mandi semua, prepare. Kadang balik malam. Jadi masa tu memang terhad sikit lah. Sampaikan kadang-kadang ada homework. Okay, aku bagi homework ke anak-anak kan. Bila bagi homework ke anak-anak tu, anak saya pun banyak banyak kali juga tercicir lah. Baik Aiman, baik Jannah. Bagaimana penerimaan anak-anak tentang keadaan ini? Pada mulanya tu, especially yang sulung, yang sulung lah Jannah tu. Dia komplain. Dia kata, Abi nasib busy je. Kan, saya ada kat rumah. Yalah, kadang-kadang saya balik kerja malam, kerja petang. Petang masuk kedua, kadang direct sampai pagi esok saya balik. Saya akan buat double. Kadang-kadang pagi esok, dia tu sambung pukul dua. So, jadi masa tak ada masa dengan dia orang. So, dia orang ada berbunyi jugalah. Kata, Abi tak ada kat rumah. Kata, kenapa macam ni? Dia katakan balik, memang komunikasi tu kurang. Sampai ke satu tahap tu, saya balik malam. Kadang-kadang dia orang tunggu. Kadang bila dia orang dah tidur, saya mandi semua siap. Saya tak kacau lah, just tengok. Bila tidur, bangun pagi nak pergi kerja, kadang-kadang yang sulung dengan yang nombor dua, datang tidur dekat. Memang betul-betul menyentuh lah. Memang masa saat tu, memang saya tak pernah alami benda macam tu. Tapi bila anak-anak macam tu, memang kita akan jadi kalah. Tewas bawa anak memang saya cukup tewas lah. Itu adalah antara pengorbanan yang dilakukan oleh Encik Azudin bila berhadapan dengan bermula dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi kita nampak tadi dipaparkan memakai PPE. Bagaimana boleh ceritakan tak pengalaman sebenar ketika memakai PPE tu? Kesukaran. Pakai PPE. Actually bila kita bekerja di barisan hadapan lah. Macam saya bekerja di unit kecemasan. Kami ada level-level PPE yang kami perlu pakai lah. Tapi saya lebih suka seronok nak cerita berkongsi waktu kami bertugas di dalam zon respi. Di hospital Tuku Jaafar, jabatan kecemasan, kita ada zon respi. Di mana segala kes yang ada berkaitan dengan acute masalah pernafasan apa semua, kita akan letakkan di dalam zon tu lah. Di mana di setiap shift di dalam zon tu, kami akan pakai PPE, full PPE. Okey, kalau normal shift, kalau pagi petang, 7 jam lah. Okey, kalau ada admission, baru kami akan keluar, pergi hantar ke ward, ward sehari, ward 7C, lepas tu kita masuk balik, kita akan pakai PPE lah. Dan paling lama sekali 10 jam, pernah direct pakai PPE, duduk kat zon respi tu. CPR pakai PPE, so everything we use PPE. Dan kabarnya, bila buka baju PPE tu, macam air. Pernah. Waktu tu, waktu saya duduk di isolasi dulu, mula-mula pindah dulu, kita ambil swab untuk PUI, memang kita pakai PPE lah. Memang basah. Jadi, tapi saya nak ceritalah untuk yang geng kesihatan awam punya, yang baru ni kita tengok di kawasan lemah pantai, kawan-kawan saya kat sana. Dia orang lagi teruk lah pakai. Jadi bagaimana keadaan sebegitu? Kita selalu baca dekat dalam Facebook dan juga Instagram kan. Tapi macam mana keadaan sebenarnya? Dalam keadaan macam tu nak makan. Jadi, boleh ceritakan pengalaman tu? Kena pandai bagi masa lah. Boleh ceritakan pengalaman Encik Azudin? Saya pengalaman saya sepanjang tempoh PKP lah, sejak terlibat secara direct dengan pasien dengan COVID-19 punya ni. Makan sehari sekali je. Kabarnya apa tu, berat badan turun 10 kilogram. Boleh nak tengok gambar saya ni. Masa ni berat saya masa dia perlis tu bila dalam 95 kilo, so saya sekarang ni tinggal dalam 72 73. 20 kilo. 20 kilo saya lost lah. Nampak tu muka bulat je kan. Okey, baik. Tuan Azudin mungkin boleh berikan kata-kata sepatah dua kata kepada penonton kita, wakil daripada barisan hadapan sendiri, pesanan kepada penonton kita. Silakan. Okey, pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia lah. Okey. Kepada semua rakyat Malaysia, saya minta kita kena ingat. Hari ini kita merdeka, kita kena ingat COVID-19 belum membebaskan kita lagi. Kita masih dijajah dengan virus tu lagi. Okey. Tolong teruskan penjagaan diri. Okey, ikut SOP yang telah kerajaan tetapkan, amalkan social distancing antara kita sendiri. Okey. Sebab apa yang kita buat tu semua, benda tu bukannya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga. Okey, jangan sia-siakan usaha kita selama beberapa bulan yang lepas. Okey, untuk kita mencegah penularan wabak COVID-19 ni. Okey, dan juga tolong jangan sia-siakan usaha kami.
Itu dia. Ya, itu sahaja. Pesanan yang agak mendalam, ya, walaupun ringkas tapi sebenarnya deep, orang kata. Kita semua kena mohon terasalah. Betul. Mohon sentap. Mohon sentap. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Azudin, juga rakan-rakan Barisan Hadapan di atas pengorbanan kalian. InsyaAllah, macam kita katakan, kita akan sama-sama jaga. Ini bukan tugas Barisan Hadapan saja, tetapi ianya adalah tugas tanggungjawab bersama. Baik. Jadi selepas ini? Selepas ini kita akan bersama dengan Pereka Fashion pula. Mereka ceritakan pengalamannya tentang penyediaan PPE yang tidak mencukupi pada peringkat awal tu. Jadi selepas ini kita akan bersama semula dalam Minggu Wanita. What's up? Saya Sono One, Kid Santai on the beatbox. Dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan buat seluruh Malaysia. Saya Nurul Syuhada Nurul Ain ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Nasi budu, petai sepapan. Nasi belauk, makan berlima. Selamat menjalani kehidupan norma baru. Malaysiaku, selamat bersama. Saya Nofal Hatta ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pergi ke kedai, beli asam. Asam dibeli bersama gula. Semangat patriotik harus ditanam supaya diri cintakan negara. Malaysiaku, selamat bersama. Macam mana suka ke hidup video ni? Jadi kalau suka, jangan lupa like, komen dan share. Okay? Dan kalau tak nak ketinggalan, akan ada lagi video-video menarik. Jangan lupa subscribe YouTube Mingguan Wanita.